Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang mana materi kita pada pertemuan kali ini yaitunya tentang menganalisis keterampilan gerak lari jarak menengah. Analisis keterampilan gerak start lari jarak menengah. Berbeda dengan start lari jarak pendek, start lari jarak menengah ini menggunakan start berdiri dan menggunakan dua aba-aba. Yang pertama yaitu aba-aba bersiap. Jika mendengar aba-aba ini, maka atlet atau pelari berdiri pada tempat yang telah disediakan, yaitu berada di belakang garis start. Setelah itu pelari akan memposisikan kedua kaki dibuka selebar bahu, salah satu kaki diletakkan di depan dan yang satunya lagi diletakkan di belakang. Kaki belakang dijinjitkan atau ditopang menggunakan jari-jari dan tumit kaki, sedangkan kaki depan menapak sempurna dengan permukaan lintasan. Badan dicondongkan sedikit ke depan dan posisikan tangan sesuai dengan gestur tubuh yang telah terbentuk serta pandangan mata lurus ke depan. Dan aba-aba yang kedua yaitu aba-aba ya atau bunyi letusan pistol. Ketika sudah mendengar aba-aba ini, maka pelari langsung melakukan tolakan menggunakan kaki yang ada di depan dan kaki yang ada di belakang segera melangkah ke depan, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Sebelum aba-aba ini diberikan, sebaiknya pelari benar-benar fokus untuk mendengarkannya. Karena jika sampai telat dalam mendengar aba-aba ini, maka pelari bisa tertinggal dengan lawan tandingnya. Analisis keterampilan gerak berlari dalam lari jarak menengah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu diperhatikan teknik dalam berlari. Secara umum, terdapat 3 teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang atlet atau pelari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan yang berikut ini. Yang pertama yaitu awalan lari. Ketika aba-aba ya sudah diberikan, maka pelari akan segera berlari. Pada saat kondisi tersebut, posisikan badan tegak lurus dan rileks, upayakan agar tenaga tidak terlalu banyak keluar. Posisikan kepala tetap tegak, yaitu segaris dengan punggung, dengan terus menatap ke depan. Jangan sampai kepala menunduk karena bisa mengganggu aliran pernapasan. Ayunkan lengan dengan rileks mengikuti gerak tubuh. Untuk lekukannya, menyesuaikan dengan kecenderungan masing-masing pelari. Namun perlu diperhatikan ayunan tangan ke depan, tinggi lengan tidak melebihi bahu, dan ke belakang tidak melebihi pinggul. Posisikan jari mengepal namun tetap rileks. Saat berlari, posisi lutut saat mengayun, tingginya tidak melebihi pinggul. Dan ketika kaki mendarat, gunakan tumpuan tumit serta menolaknya menggunakan kaki bagian depan atau ujung jari-jari kaki. Ketika berlari, jangan menggunakan kekuatan penuh. Usahakan tetap rileks dengan menjaga kecepatan dan mengatur pernapasan. Fokuskan pandangan ke depan dan ketika pada saat mendekati garis finish, baru maksimalkan tenaga yang ada untuk berlari sekuat-kuatnya atau sekencang-kencangnya. Analisis keterampilan gerak melewati tikungan lari jarak menengah. Pilihlah lintasan sebelah kiri, posisikan badan agak miring ke kiri. Kepala juga diposisikan agak miring ke kiri,
Sudut lengan kanan diposisikan lebih lebar dari lengan kiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Analisis keterampilan gerak memasuki garis finish lari jarak menengah. Dada dicondongkan ke depan, kepala agak menunduk, berlari dengan kecepatan penuh dan tidak menengok ke mana-mana serta tidak mengurangi kecepatan. Ketika mencapai garis finish, dada diputar ke salah satu sisi sehingga bahu maju ke depan dan menyentuh pita atau garis finish lari jarak menengah.